نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقد قال الله في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan ini sehinggakan kita dapat mengetahui daripada mana asal usul kita, daripada mana keturunan kita, daripada mana kita berasal, dan dari kumpulan mana kita berasal, dan daripada golongan mana yang kita dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di dalam program Kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menuturkan sesuatu melainkan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Para musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi bersama di dalam program ini menggunakan kutip saghir Mukhtarul Hadis Syarif alaihi salatu wassalam, syarah daripada kitab ini. Mudah-mudahan dengan dengan penghimpun ilmu ini, iaitu guru yang mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, juga penterjemahnya dan juga penghuraian daripada erti hadis ini, mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, dikurniakan pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didekatkan diri kita kepada Allah dan kekasihnya juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah berada di dalam bab keturunan yang terputus. Di dalam hadis yang ke-38, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Fatimatu bid'atu minni wa man yaqbiduni yaqbiduha ma yaqbiduha wa yabsutuni ma yabsutuha wa innal ansaba tanqati'u yawmal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rawahu al-hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimatun bid'atu minni yaqbiduni ma yaqbiduha. Sayyidatina Fatimah adalah sebahagian daripada diriku, sebahagian daripada tubuhku. Barang siapa yang mengembirakannya, barang siapa yang membencinya, ataupun barang siapa yang memarahinya, maka akan dimarahi daku. Dan barang siapa yang memberikan kesukaan kepadanya, kegembiraan kepadanya, maka akan disukai daku. Wa innal ansab, sesungguhnya nasab itu, keturunan itu terputus. Segala keturunan terputus di hari kiamat kelak, kecuali yang berkaitan dengan nasabku, dan juga sebabku, dan juga persemendaanku. Rawahul Hakim, riwayat Imamul Hakim rahimallahu anhu. Di dalam hadis ini kita melihat bagaimana tingginya kedudukan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keturunan yang lahir daripada zuriat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, baru sebentar tadi saya membawa satu ayat Al-Quran. Ini menunjukkan hujah, dalil yang kuat bahawasanya
Walaupun hadis yang saya berkongsi ini, tetapi sebenarnya Al-Quran telah mendahului daripada perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah SWT, telah memberikan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Al-Kautsar ini kalau kita lihat daripada penterjemahan mengikut ahli tafsir, banyak terdapat 6 erti. Yang pertama sekali iaitu Al-Kautsar adalah telaga yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang mutawatir. Telaga itu akan berada di syurga Allah SWT ketika mana setiap hamba Allah SWT, tak kira saya yang bercakap dan kepada semua para pendengar, kita semua akan melalui zamannya nanti, waktunya nanti. Kemudian di dalam masirah ilallah, ketika mana kita di dalam hari kiamat kelak, kita semua akan melalui titian siratul mustaqim. Dikatakan dalam semasa kita melalui titian siratul mustaqim, ramai yang tidak berjaya, ramai yang tewas terkecundang di dalam menempuh titian siratul mustaqim itu. Dikatakan adugu minasyar wa ahad minasayif, iaitu lebih tajam daripada mata pedang, dan licin, lebih licin daripada kaca. Maka kita lihat bagaimana susahnya dan sukarnya ketika mana hendak melepasi titian sirat itu. Kemudian apabila sudah selesai, alhamdulillah, mudah-mudahan saya al-fakir yang lemah dan kepada semua para musyahidin akan dapat melepasi dan melintasi titian siratul mustaqim yang dikatakan halusnya daripada rambut-rambut manusia itu diambil 7 helai, kemudian digabungkan semuanya menjadi titian manusia yang akan melalui lintasan itu. Kemudian bila sampai nanti, akan ada baginda Rasulullah SAW dengan anaknya, dengan anak perempuannya dan juga cucunya, dengan Sayyidina Ali, menunggu-nunggu untuk memberikan minuman daripada Yadus Syarif, daripada tangan yang mulia. Itulah Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita semua mendapat minum daripada tangan yang mulia ini dan tangan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang dikatakan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk. Baik. Yang pertama sekali Al-Kautsar. Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Dan juga yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar iaitu pemberian Allah yang maha hebat. Apa dia pemberian Allah yang maha hebat? Asy-syafa'ah. Syafa'atul uzma. Penyelamat kepada kita bukan ayah dan ibu, bukan guru, bukan jiran tetangga, bukan pemimpin kita, bukan apa saja harta amalan kita. Yang pertama sekali, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita mengingatinya, khususnya yang sentiasa mengikuti segmen kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya iaitu pemberian yang banyak daripada Allah SWT. Kita lihat contohnya bulan ini yang kita rakam program ini di bulan Ramadan, Nabi SAW diberikan syafaat, yang mana syafaat itu daripada Al-Quranul Karim. Juga kita lihat bagaimana Allah SWT berikan pemindahan kiblat, peristiwa-peristiwa dalam bulan Syaban, pemindahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Makkatul Mukarramah, ke Ka'batul Musyarafah. Itu pun semua permintaan Nabi SAW, Allah beri. Pemberian Nabi SAW banyak, dan pemberian Allah kepada Nabi SAW banyak. Dan juga anak kepada Nabi SAW, putera dan puteri. Ada yang mengatakan putera itu saja dan ada yang mengatakan puteri itu saja. Maka kita gabungkan semua. Ini adalah semua nikmat daripada Allah SWT kepada Nabi SAW. Jadi hadis yang kita kongsi tadi, Allah SWT telah katakan di dalam firman Allah SWT, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar fasalli lirabbika wanhar, maka solatlah kamu dan menyembelihlah. Ini dikaitkan dengan hari raya Aidil Adha, solat dulu baru sembelih. Kemudian
Inna syaniyaka wal abtar. Ini ayat asbabun nuzul mengenai orang yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walid bin Mughirah yang mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Mu'ayyid yang mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah SAW sedih. Ada salah seorang daripada anak laki Nabi SAW yang meninggal dunia, maka mereka mengutuk, ya hai mandul. Mandul, kalau tu para musyidin nak tahu, para pendengar nak tahu, mandul kalangan orang Arab, siapa yang tak ada zuriat lelaki? Bukan seperti mana yang kita tahu mandul tak ada anak. Tidak, di kalangan orang Arab, mandul ialah orang yang tiada anak lelaki. Maka Nabi SAW telah terputus zuriat lelaki. Sebab itulah Allah berikan special Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya ialah anak perempuan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimatu bid'atu minni ma yaqbiduni ma yaqbiduha. Sayyidah Fatimah ada sebahagian daripadaku, siapa yang membencinya dibenci daku, siapa yang membencinya. Maka orang yang membenci Sayyidah Fatimah dan keturunannya daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, maka ketahuilah Rasulullah akan membencimu. Maka janganlah mengotorkan lidah, jangan mengotorkan hati membenci ahli keluarga Nabi Muhammad SAW. Naam, kita tahu Nabi SAW pernah mengatakan, kalaulah sekiranya Sayyidina Fatimah itu mencuri, saya aku akan memotong tangannya. Maknanya Rasulullah SAW akan menjaga keturunannya. Jangan kita sibuk nak mengganggu keturunannya. Kalaulah keturunannya menjaga agama Allah, patutnya kita gembira, patutnya kita bersyukur, patutnya kita bersama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yabsutuni ma yabsutuha, dan akan mengembirakan aku siapa yang mengembirakannya, siapa yang menyeronokkannya, akan gembiralah daku. Tengok keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ansab, sesungguhnya seluruh keturunan dalam dunia ini akan terputus. Terputus semuanya. Apa tandanya? Apa buktinya? Kalau saya tanya para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, yang mendengar ini, yang melihat ini, cuba bagi keturunan kamu. Kamu bin apa? Kamu bin apa? Kamu bin apa? Kamu bin apa? Adakah mampu sampai 25 keturunan ataupun 30 keturunan? Tidak. Allah memelihara keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW mengatakan seluruh keturunan terputus. Itulah yang dikatakan inna sya ni'aka huwal abtar. Sesungguhnya merekalah yang mandul wahai Muhammad, keturunanmu aku pelihara. Oleh sebab itu kita lihat keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terputus sampai hari kiamat. Bahkan keturunan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang terputus. Inilah riwayat Imamul Hakim rahimahullah tanhu. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dan inayah daripada Allah SWT supaya mencintai ahli keluarga Rasulullah SAW kerana Rasulullah SAW, bukan kerana sifatnya ataupun akhlaknya, tapi kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kalau tak suka kepadanya, kita lihat akhlaknya ataupun sifatnya yang buruk, didiklah mereka, ajarlah mereka. Tidak ada seorang pun manusia yang terlepas daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bakhtuman linnabi fi kulli hal iqtafa. Allah 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 Allah.